Jika seorang istri selalu membantah suaminya, enggak ada hubungannya dengan malam ini malam curhat ya, curhatan hati ya. Jika seorang istri selalu membantah suaminya, namun setelah berpisah ranjang, patutkah sang suami mengambil tindakan untuk menjatuhkan talak atau sebaiknya suaminya bersabar? Kita boleh memberi pelajaran kepada istri, ya. Ya. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Ya, wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Dan wanita-wanita yang kalian takut pembangkangannya, seperti suka membangkang, membantah, ya. Maka beri nasihat atau menghajarnya, memboikotnya atau memukulnya. Kita boleh melakukan ini, dibolehkan oleh syariat. Cuma saya katakan, wahai para suami, karena saya pengalaman sebagai suami, kalau ada permasalahan rumah tangga, jangan kita lemparkan seluruh kesalahan kepada istri kita. Bisa jadi kesalahan tersebut, kita punya andil dalam kesalahan tersebut. Mungkin kita kurang perhatikan, mungkin kita kurang ajar dia pengajian yang kita berikan cuma dunia, mungkin tidak pernah mendidiknya, tidak pernah suruh dia sholat malam, tidak pernah suruh dia baca Quran. Banyak, bisa jadi kita yang kurang mendidiknya. Intinya, jangan lemparkan 100% 100 per 100 kesalahan kepada istri. Tatkala kita sadar bahwasanya kesalahan tersebut kita punya andil meskipun 5%, maka sikap kita akan berbeda. Kita akan berusaha memperbaiki. Dan lakukan tahapan-tahapan ya. Perbaikan-perbaikan ya. Coba kita nasihati. Kalau ternyata tidak berubah, ya kita bisa memboikot. Tidak berubah, kita bisa pukul, boleh dengan dorban ghairu mubarri, pukulan yang tidak memberi bekas ya. Kalau tidak semuanya tidak terjadi, ya maka baru kita bisa masuk pada tahap perceraian. Tapi itu yang terakhir, itu yang terakhir. Kesabaran itu lebih baik daripada melakukan hal-hal yang seperti ini ya. Apalagi kalau istri kita sudah punya anak, kita sudah punya anak dari istri kita. Kasihan anak-anak, maka kita berdoa kepada Allah dan usaha nasihati, usahakan menasihati, ajak ke pengajian atau kita kenalkan dengan komunitas wanita-wanita yang soleha agar dia mendapat teman-teman yang baik. Tetapi intinya, ya boleh kita menasihati, boleh kita memboikotnya dan boleh kita memukulnya dengan pukulan yang mendidik.